Oke, jadi untuk hari ini saya mau pasang ini. Part buat si Brio, ini part impor ya. Sebenarnya part ini itu pengganti buat part kemarin yang sempat dipasang di Brio. Pokoknya partnya itu adalah si buka ya. Nah, ini kalau kalian yang lihat video saya kemarin itu, kemarin saya sempat pasang setir, tapi setir model apa ya, model tua lah, yang saya repaint warna putih. Dan untuk sekarang saya bakal ganti lagi setirnya pakai ini, mereknya Grady. Ini 14 in dan bahannya suede. Kalau yang lama ukurannya 13 in dan bahan ininya, lingkarnya itu pakai kayak semacam resin gitu, jadi keras dan licin. Nah, kemarin banyak yang komen kenapa pasang setir kayak gitu, kayak setir odong-odong jar ini, kayak setir angkot. Karena saya itu dari kemarin nunggu barangnya ini datang. Jadi barang ini titip dari teman saya. Kemarin pas lagi stoknya kosong dan saya pesen satu, dan akhirnya hari ini datang. Jadi buat biar bos kitnya kemarin nggak nganggur, saya putuskan buat pasang pakai setir yang lama dulu, yang warna putih itu. Biar yo, biar hari ini, biar waktu pasang ini tuh gampang, nggak perlu nyopot-nyopotin sensor airbag lagi. Yo wes, untuk kelengkapannya ada ini setirnya, ini ada stikernya, dan finishingnya bagus ya. Finishingnya itu rapi banget, nggak kayak setir-setir yang apa yo, yang banyak beredar di sini lah. Di sini ada aksen garis tiga warna biru, toska dan kuningnya. Dan jahitannya sini juga menyesuaikan warna-warna di garis-garisnya. Terus kemudian di dalamnya ada, ini ada baut-baut sama kunci L, sama kabel buat klaksonnya, sama satu lagi ini. Nah, satu lagi ini tombol klaksonnya. Wih, kalian bisa lihat seti Grady, merknya Grady. Ini bisa dilepas. Nah, ini buat pengancing dari belakang setirnya. Jadi ini nanti dimasukkan lewat depan, lewat mukanya, dan ini dikancingin di bagian belakangnya. Yes. Mungkin kayak gini ya buat kelengkapannya. Setir, tombol klakson, pengancing klaksonnya, sama baut-baut yang baru. Kenapa dikasih baut? Iki bautnya lumayan panjang karena besinya ini, besi buat setirnya ini itu tebel banget ya, jadi kuat. Enteng juga ini, enteng banget sumpah. Dibawain baut yang panjang untuk antisipasi kalau baut yang lama itu kependekan gitu. Yo wes, tinggal dipasang di si Brio. balapan virtual aja. Nyopotin setir yang lama. Pemberodolan. Hah? Pemberodolan. Pembodolan. Sekalian nanti ngelurusin bos kitnya ini kurang ke kiri dikit ya. Dikit banget. Mungkin kurang satu drat yang as bos kitnya itu loh. Satu drat, satu gigi. Satu gigi ya, drat tak baut. Bukalah. Ngapa? Panas. Waduh. Sampai buka. Mundrop, Deng. Nggih. Jendela kiri ya dibuka. Buka apa wae, mburi. Mburi kok kudanan, teles.
ngaruki ke sana dibuka. Bagi kalian yang belum nonton video saya yang masang boss kit atau yang cara ganti steer racing buat Brio, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya di atas ini. Wes, wes diluruske. Kurang rene sithik. T14 ya. Wes. Tinggal digeser satu gigi. Oke, pasang steer racing kasih san. Sup. Iya. Klik, boh, boh, mantap bener. Nah, untuk sekarang ininya nggak terlalu deket. Ah, iya, enak, enak, enak ini. Boleh, 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 boleh. Dan kurang lebih kayak gini stirnya waktu udah kepasang. Ini saya silo banget. Nah, ini 14 in. Jadi karena saya kebiasaan kemarin beberapa hari pakai stir yang lama yang diameternya itu lebih kecil 13 in. Dan sekarang ini 14 in. Jadi rasanya masih sedikit lebih besar di tangan, itu kerasa banget ya perbedaan diameternya. Tapi ya untuk genggamannya enak yang ini sih, empuk. Soalnya ini bahannya suede tapi dalamnya ada tekstur yang lumayan lembutnya. Kita nanti coba sambil jalan seperti apa rasanya. Wush. Plus greedy racing. Padahal mobil ora racing. Mas, mobilnya nggak racing kok, stirnya racing, ben. Ora urusan, ora urunan. Jadi, wah kenceng banget nih. Wes, ora pleot-pleot. Mungkin dikarenakan diameter setir yang baru ini, yang greedy ini lebih lebar ya, jadi beban putarnya itu ditolong sama diameter yang selisih 1 in lebih lebar. Kalau yang lama kan 13, jadi otomatis tumpuan buat perputarannya itu jadi makin masuk, otomatis beban yang di bawah itu jadi lebih berat. Dan untuk feel buat menggenggamnya, feel buat bawahnya itu juga lebih enak ini karena ini bahannya suede, nggak licin. Roll enak sih, emang ini sing jenenge rego nggawa rupa, rego nggawa rupa, rego nggawa rasa. Jadi emang harga itu nggak bisa bohong ya, pokoknya kualitasnya itu setara sama harganya. Yowes, mungkin segini dulu video kalian dari saya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep it up, plus, and see ya. Biro deh, segini. Apa? Dead race. Nempel.